Oke pemirsa, tadi ini ada yang tiba-tiba datang kasih cake ya, masya Allah, ini cantik sekali. Jadi saya pengen dimakan, nggak berani makan terlalu cantik. Bruh. Alhamdulillah. Suka nggak? Ayo siapa yang suka mau buka duluan? Ina. Ina? Oke. Okay. Dede, oh Dede duluan. Tunggu. Bukan. Ayo Kak Ina buka. Jadi mau kasih hati. Tahu enggak bukanya? Pelan-pelan, hati-hati kuenya rusak semua. Ya, tuh. Tadi udah ada yang terbuka tuh. Apa? Jadi bilang pas. Wow. Wow, masya Allah. Wow. Harus kardusnya dibuka. Awas sama jangan dipegang ya Kak Ina. Wow. Wow. Ayo ambil pisau pertama. Enak. Ina cuci tangan dulu. Ina cuci tangan. Kapan Ina cuci? Tadi. Tadi pas buka kan? Buka puasa kan? Bersih enggak itu pisaunya, Mat? Wow, masya Allah enak banget. Ina ijorok Ina. Ayo ambil piring. Ayo. Yang kecil. Ayo, Dede. Dede suka. Apa itu, Nak? Apa itu? Ye! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, ini ada orang baik ya yang ngasih surprise. Anak-anak mikir Umi yang beli. Ternyata Umi juga makin bingung siapa yang beli sih. Ini kan memang rencana mau pesan, tapi hari ini masih nunggu-nunggu dulu besok. Ternyata sudah ada yang ngasih. Kok punya Ina sama kakak aja, mana punya Dede? Ayo. 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 Umi tuh mau pesan karena waktu Ina sama kakak ulang tahun kan gak ada kue kan? Ada gak? Enggak. Ina gak ada kue ya? Karena kue itu pasti rumah. Ina, jadi Umi mau pesan bolu cake donat Nafisa, tapi ada namanya kakak Ina, kakak Ahmad, mama Ade Nia sama mama Ade Ain. Muni apa penamanya? Masa semua penama nanti? Sama yang buat polo ini nanti bingung tulis bagaimana kue namanya. Begitu. Ayo, siapa yang mau potong duluan? Ina. Ayo. Dede. Oh, kakak Ina yang potong ya. Potongnya bagaimana? Ya Allahku ya Robi, cara potongnya bagaimana lagi? Bismillah, baca bismillah. Bismillah. Kali kelihatan nih. Apa yang baik nih? Takut dia potong. Ambil sudah kita Ina. No. Siapa yang mau duluan? Ina. Bagaimana sudah ini? Umi, malah Umi bingung juga nih, Umi so grogi. Bismillah. Ah, jatuh. Ih. Wah, enak banget. Ini kita empat kalbu sama sento. Dede. Umi so pengen sekali makan ini dia dulu. Dede dulu, yang kecil-kecil dulu sini Dede ya Latal Habibi. Ini akhir dia cuma makan DP itu saja nih, DP krim. Punya Abi lagi lah, kenapa punya Abi nggak diambil? Ambil piring Abi juga ke Kak Ina. Oh ini jangan-jangan dong sebelah DPT-nya. Ada DP tanda nih. Kalau tidak tahu potong ini, cake begini nih, coba.
Alif huruf. Besar. Ina kasih habis dulu kakak Ina, nanti baru ditambah baca doa sana ya. Duduk yang baik di sana ya lah. Kakak Ina makanya yang sopan nah. Ayo di sana duduk di sana. Mana piring api kok enggak diambil? Cuci tangan bi dari luar kok nonton cuci tangan tuh. Ina tadi cuci tangan pakai sampo. Ini pada lihat Ina ambil cek ambil langsung sama. Hilang semua. Bisa dong dengan itu. Nafsu makan mau makan nasi. Padahal pada mau makan nasi tadi nih, cuman tiba-tiba ada yang nelpon katanya ada ambil sesuatu. Ini turun-turun orang mama diam lagi turun-turun. Tara kasih tahu Umi. Ih, dong tara bilang Umi baru turun belum bikin apa kak? Bapak diam dong turun kak bawah. Bilang ada yang antar. Antar apa? Mana Abi bilang? Baru dong ke atas bilang Umi yang kasih surprise lagi. Ih, dong pede sekali. Satu-satu pede katanya Umi lagi buat surprise. Ini kayaknya Umi yang bikin surprise. Ih, Umi ambil duit di mana mau bikin surprise. Sakit buruk. Umi malah tambah bingung ini bikin apa? Kok bikin surprise? Ji. Padahal apa kok kasih surprise ke Umi? Tidak penting Umi. Kalau kasih surprise di Yusuf itu boleh tak Yusuf? Dede. Abi. Dede suka enggak? Enak? Enak? Dede? Enak? Enak enggak? Enak. Ah. Bilang syukran Mama. Syukran Mama. Satu-satu Dede dulu. Suka namu. Langsung jauh dulu kakak. Gitu. Oke. Sekarang siapa lagi kak Ahmad? Ina sama Ahmad sama. Ah, satu-satu apa sih Yusuf sendiri Ina sama Ahmad? Ahmad sendiri ya lah. Dede sama. Ya diajak Yusuf. Ahmad ini ikut siapa sih? Pemalu kayak ding. Mat kayak Thomas Delphi. Oh no. Coba Mat kan Mister Bang kan enggak pelcal-pelcal. Enggak pelcal-pelcal. Sama kayak kakak. Bagaimana Mr. Bean gayanya tuh Ina? Gimana? Ah, Mr. Bean. Kayak kakak Ahmad. Oh, begitu. Mika kakak Ahmad itu kan turun tidak tahu bagaimana dia bergaya. Coba kakak Ina bikin. Oh. No, 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 no. Yang Ina tahu Mr. Bean tuh bagaimana yang dia yang filmnya biasa bagaimana Mr. Bean tuh? Mr. Bean filmnya tarik orang di selana pas dia setiap pakai selana. Berarti kak Ahmad begitu juga dong. Kak Ahmad tarik celana siapa? Kalau Mr. Bean kan enggak ada suaranya. Kalau ketahuan Mr. Bean dari mana? Kayak kakak Ahmad kan kalau disuruh bicara begini dia. Inilah kakak Ahmad kopiannya Mr. Bean. Kepalanya tetap Mr. Bean. Masya Allah menikmati sekali dorang nih. Dede Ana. Tambah. Iyalah kakak Ina potong. Kakak Ina kan anak cewek. Harus tahu potong kue. Ina mau ampun Tuhan tolong. Kenapa besar sekali Kak Ina? Apa sayang? Apa? Lalat. Lalat mana? Enggak ada lalat nah. Ayo cepat suruh mau terawih ini. Kak Ina tahu enggak cara ambilnya? Yalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tuh. Jatuh. Cepat geser. Ampun Tuhan tolong. Itu Ina. Gini caranya perempuan itu kalau pegang kue itu harus rapi nah. Campur begini enggak apa-apa. Oh, biar enak. Wow. Alhamdulillah. Bilang dulu syukran ama. Syukran ama. Syukran ama.
kasih surprise buat Ina atau buat Umi? Buat di keluarga sini. Oh, di keluarga sini. Oke, pintar. Jawaban yang pintar. Terus ke Kak Ahmad, ya lah. Sukrona, Ma. Sukronamu. Oke, bilang terima kasih. Semoga rezekinya dimudahkan ya. Dimudahkan sama Allah. Amin. Amin. Dan semakin sehat. Dijauhkan dari penyakit corona dan penyakit yang lain. Amin. Sama penyakit corona sama penyakit yang lain. Amin. Oke, dede, no, taruh. Alhamdulillah, Abi suka nyang, Bi. Oke. Cukup cuma makan sekian. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semua bye-bye. Bye. Bye, Ahmad. Bye.